Pemirsa, penderita kolesterol tinggi sebaiknya makan nangka. Nangka merupakan salah satu buah tropis yang memiliki rasa manis dan bisa dimakan begitu saja. Tanpa dicampur apapun, buah ini juga kaya energi, serat, mineral, dan vitamin yang mampu melindungi tubuh dari sejumlah penyakit dan gangguan tubuh. Selain itu, nangka sebaiknya dikonsumsi penderita kolesterol tinggi, karena sama sekali tak mengandung kolesterol di dalamnya. Berikut beberapa manfaat kesehatan dari nangka. Sumber imunitas. Mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat membangun sistem kekebalan tubuh, sehingga mampu melindungi terhadap penyakit umum seperti batuk, pilek, dan flu. Sumber energi. Mengandung karbohidrat, kalori, dan gula sederhana seperti fruktosa dan sukrosa yang mampu memberikan energi dengan cepat. Nangka tidak mengandung kolesterol, sehingga merupakan pilihan makanan yang tepat bagi penderita kolesterol tinggi. Menjaga tekanan darah. Potasiumnya membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi risiko stroke serta serangan jantung. Meningkatkan fungsi pencernaan, baik untuk pencernaan dan mencegah sembelit. Karena banyak serat, nangka juga bersifat sebagai pencahar. Bersihkan usus besar. Lemak yang terkandung dalam buah mampu membersihkan racun dari usus besar. Dengan demikian, mengurangi efek racun dalam usus besar dan melindungi seseorang dari kanker usus besar. Melindungi retina. Mengandung vitamin A, nutrisi penting untuk kesehatan mata. Buah ini mampu meningkatkan visi dan melindungi mata dari radikal bebas, dan sangat efektif dalam mencegah degenerasi retina.